Timnas Indonesia U22 akan memulai kiprah di SEA Games 2023 pada hari Sabtu tanggal 29 April tahun 2023 mendatang. Garuda Muda akan berjumpa Filipina. Di atas kertas, Indonesia menjadi unggulan pada fase grup. Indonesia U22 tergabung di grup A bersama tuan rumah Kamboja, Myanmar, Filipina, dan Timor Leste. Sementara itu, grup B diisi oleh timnas Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Laos. Kita gak boleh ngeremehin tim di grup kita, sama tim di grup sebelah karena memang sama-sama kuat semua sekarang. Ujar Pratama Arhan. Menurut bek berusia 21 tahun ini, persaingan di SEA Games 2023 akan lebih ketat dan Indonesia tidak boleh meremehkan setiap lawan yang dihadapi. Karena generasi muda sekarang semua sudah sangat bagus. Kata pemain Tokyo Verdy ini. Berikut jadwal timnas Indonesia di SEA Games 2023. Jadwal timnas Indonesia matchday ke-1. Timnas Indonesia U22 melawan timnas Filipina, hari Sabtu, tanggal 29 April tahun 2023 di Morodok Teko National Stadium, kick-off pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, siaran langsung di RCTI dan live streaming di RCTI+. Jadwal Timnas Indonesia matchday kedua. Timnas Indonesia U22 melawan Timnas Myanmar, hari Rabu, tanggal 2 Mei tahun 2023 di Morodok Teko National Stadium, kick-off pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, siaran langsung di RCTI dan live streaming di RCTI+. Jadwal Timnas Indonesia matchday ketiga. Timnas Timor Leste melawan Timnas Indonesia U22, hari Minggu, tanggal 7 Mei tahun 2023 di Morodok Teko National Stadium, kick-off pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, siaran langsung di RCTI dan live streaming di RCTI+. Jadwal Timnas Indonesia matchday keempat, Timnas Kamboja melawan Timnas Indonesia U22, hari Rabu, tanggal 10 Mei tahun 2023 di Morodok Teko National Stadium, kick-off pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, siaran langsung di RCTI dan live streaming di RCTI+.